Berawal dari banyaknya tumpukan kain tenun troso yang belum terjual, dampak dari pandemi COVID-19, seorang pengrajin di Desa Damarjati, Jepara, Jawa Tengah, berinovasi dengan mengubahnya menjadi peci. Di luar dugaan, peci dengan motif khas tenun troso Jepara ini banyak diminati. Penjualannya meningkat hingga 300% dibanding sebelum diubah menjadi peci. Untuk memenuhi pesanan hingga Sumatera, Kalimantan, serta Papua, jumlah karyawan pun harus ditambah. Harga satu buah peci dibanderol Rp45.000 hingga Rp50.000.